untuk Indonesia. Pemirsa, sebanyak 17 atlet dari 7 provinsi bertanding di cabang olahraga aeromodeling kelas FD2 PON Papua untuk merebut medali emas yang berlangsung di venue Wania SP1 Timika Papua. Sebanyak 17 atlet dari 7 provinsi bertanding di cabang olahraga air modeling kelas FD2 PON Papua untuk memperebutkan medali emas yang berlangsung di venue Wania SP1 Timika Papua pada Minggu. Pertandingan ini merupakan partai final, namun karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan pertandingan, sehingga direncanakan pelaksanaannya pada Senin. 17 atlet yang mengikuti pertandingan tersebut diantaranya adalah Ahmad Teguh Tamami dan Rafif Cipta Naufal dari Banten, Widodo Agung Suseno dari DKI Jakarta, Maigawan Sumantri dari Jabar, Ian Cahya Ismail dan Kusmanto dari Jateng, Benny Lamadi dan Erik Lamadi dari Jatim, serta Sukaryadi dan Suwardi dari Kaltim. Setiap pertandingan terpantau setiap atlet dengan teknik dan skill yang tinggi untuk mengendalikan pesawatnya agar bisa mengalahkan lawannya. Pertarungan tersebut sangat seru dan menjadi tontonan warga, di mana ada beberapa atlet berhasil menjatuhkan pesawat milik atlet lainnya. Dari Kota Timika, Nathan Making, iNews Jayapura melaporkan.